Inilah kondisi ribuan boboto di lokasi penjualan tiket Stadion Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Sejak Jumat lalu, ratusan boboto menginap di halaman stadion agar dapat membeli tiket pertandingan Persib melawan Mitra Kukar. Namun, antrian yang tidak teratur membuat sejumlah calon penonton saling dorong dan berujung kericuhan. Tidak sedikit calon penonton pertandingan yang terjepit dalam antrian bahkan jatuh pingsan. Ya, Pak, saya dari Garut, Pak, jauh-jauh. Sudah dapat belum? Belum dapat tiket, Pak. Sudah nyaman, Pak, di sana ya, Pak. Kenapa nyamannya? Ya, untuk berdesak-desakan, Pak. Kodar, ayo, Pak. Hah? Ini mau memaksain nggak nih nonton nih? Ya, Pak, nggak. Gimana kondisinya aja, teman-teman. Ada berapa orang dari Garut? Dari Garut, 6 mobil, Pak. 6 mobil, Pak. Sebelumnya, PT PBB sebagai panitia penyelenggara menyediakan 24.000 lembar tiket laga pertandingan Persib melawan Mitra Kukar. Namun, panitia membagikan tiket tersebut ke sejumlah agen tiket di Kota Bandung. Hal itu membuat tiket yang disediakan di loket Stadion Jalak Harupat hanya 6.000 lembar dan tidak sebanding dengan jumlah calon penonton yang datang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ember Kusuma, TV One mengabarkan.